Update kecelakaan maut saat berwisata di air Ninivala, Desa Piliana, Kecamatan Tohoru pada Minggu 12 November 2023 petang. Korban kecelakaan maut pada insiden tersebut bertambah. Sebelumnya, kecelakaan maut di tepat di turunan jalan negeri Piliana itu mengakibatkan 4 orang meninggal di tempat. Hingga saat ini, 5 orang warga tercatat meregang nyawa setelah truk yang mereka tumpangi terbalik di dalam jurang. 5 warga yang meninggal dunia yaitu Hanafi Wailisa seorang pelajar, Arsel Tunyi Maelsa, Ibrahim Wetak seorang guru honorer, dan seorang lagi yang berumur 30 tahun yakni Afrisan Wala. Kelimanya diketahui merupakan warga negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku. Selain korban tewas, kecelakaan maut itu juga membuat puluhan orang alami luka hingga mendapatkan perawatan di sejumlah puskesmas. Menurut Kapolres Maluku Tengah, Dax Emanuele, total ada 41 orang dalam dump truk yang terbalik di Gunung Negeri Piliana. Ia menuturkan dugaan sementara mobil mengalami remblong saat rombongan wisata hendak pulang dari Kali Jodoh Ninivala menuju tempat tinggal mereka di Atiahu. Setelah dari Ninivala, hendak kembali menuju Atiahu. Pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan pelan dengan kondisi jalan turunan rusak. Sesampainya di TKP, diduga remblong sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan langsung keluar jalur hingga terjatuh ke jurang dan terbalik. Jelasnya, diketahui akibat dari kejadian tersebut, 4 orang penumpang meninggal dunia saat itu juga, 3 luka berat dan 34 orang penumpang mengalami luka-luka ringan. Para korban luka ringan dan berat kini tengah dalam perawatan Puskesmas Tohoru dan Pustuhatu.